coba sok setelah di lumasi masuknya seperti apa? Masuknya enak banget ini. Semaur, tata semaur, kayak apa jajal? Ini guys, cepat ini. Duh, enak banget nasi kayaknya. Resep. Terus tangannya. Yuk. Aduh, berat deh kok. Kepribe. Ini mekanik apa sih gue? Hanya di Digo Racing, guys. Koplone kok. Sini. Oh, kayak gitu. Ini kamu biar ngakalin trik durasi ya. Hah? Iya. Biar durasinya panjang ya. Iya. Penonton, ditonton Raine. Iya, loh. Jajal selekat tepo ora. Coba sing situ. Bisa-bisane dudukan ngisor nggo ndhuwur. Acting apa? Hah? Acting ya. Acting, Pak. Oh, iya. Biar lama sudah sini lu. Iya ya. Astagfirullah. Nyocot maning. Nah, ini di nyocot maning. Ini baru benar nih. Masuknya enak enggak, Bong? Baunya, Bong? Masuknya enak, Mas. Oke, jadi seperti itu ya. Baut ini tidak seberapa berjamur, tidak begitu berpengaruh, tapi jika lama kelamaan tahu-tahu keropos kadang-kadang patah. Ya, karena besi semakin berkarat, dia semakin tua. Semakin tua semakin getas, kadang-kadang dibuka patah. Kalau kamu sering mengalami bautmu tidak lagi posisi dipencangkan, hanya posisi dibuka terus dia patah, sering nggak kamu kayak gitu? Sering, Pak. Nah, ini awalnya. Oke, guys, dikitu terus tip-tip sederhana dari Digo Racing. Iya, jangan pakai trik ya lah, jadi lama durasi ini. Sorry, Bos. Oh iya, oke, terima kasih, guys.